Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin maknanya taman orang-orang yang saleh. Kitab Adabis Safar. Kita yang membincangkan tentang adab-adab bermusafir. Sambungan perbincangan kita dalam babu ma yaqulu idza nazala manzilan. Bab ma yaqulu idza nazala manzilan. Muka surat 113. Bab ucapan atau bacaan yang dituntut ketika seseorang duduk di tempat penginapannya. Ini bacaan ni bila kita berhenti satu tempat. Tak kira lah sama ada tempat tu bangunan ke, tempat tengah padang pasir ke, dalam hotel ke, yang penting kita nak berhenti situ. Bila kita turun daripada kenderaan kita, kita nak berehat di bawah pokok ni. Nak berhenti rehat, nak makan ke, nak apa saja, itu dia panggil manzilan, tempat kita berhenti situ. Bukan makna berhenti tu masuk dalam rumah, tidak. Duduk situ. Mungkin musafir orang Arab, dia musafir tengah padang pasir, tak ada bangunan apa. Jadi bila kita nak berhenti satu tempat, sama ada masuk dalam bangunan, dalam rumah, dalam hotel, dalam kedai, dalam bawah khemah atau mana-mana tempat, hendaklah kita baca doa ni. Baca doa yang kita akan belajar pada kali ini. Kesenangan dan kebahagiaan hidup di dunia ini memang sangat-sangat dicita-citakan oleh setiap manusia. Tak boleh lari dah kita. Nak senang, nak hidup bahagia, itu adalah harapan manusia. Tak ada orang kata aku tak apa hidup susah pun tak apa, tak ada. Kalau kita tanya orang susah dia nak senang, tanya orang senang lagi nak senang dia. Oleh itu untuk mencapai perkara tersebut, hendaklah mereka berusaha dan berikhtiar memperbaiki diri mereka. Jadi kita kena usaha, kena ikhtiar. Bagaimana nak dapat kemenangan? Tapi bukan semestinya orang usaha tu dapat. Tetapi jangan tak usaha. Memperbaiki diri mereka, berusaha dan berikhtiar memperbaiki diri mereka, ahli keluarga, bangsa, agama dan negara, daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merusakkan serta merugikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Maknanya kita mesti selari di antara dunia dan akhirat. Hari ini manusia bercakap tentang nak kehidupan kemewahan dunia. Nak kehidupan kemewahan atas dunia. Bila tengok miskin sikit, oh susah sini, tak boleh. Sedangkan kita belum pasti lagi orang yang senior kaya tu dia dapat kebahagiaan di akhirat, belum pasti. Maka ini ia kita dituntut dalam syariat kita ini mesti berterbang dengan antara dua sayap, dunia dan akhirat, kena ada dua-dua. Hadis yang pertama dalam bab ini, An Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Tanda sekat tu masuk dalam kurungnya, bacaannya setakat tu. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Tutup bagi situ. Jadi bukan bacaan semua, jangan start daripada khaulah lagi, tak ada. Bacaannya nak situ, tempat kita tanda ni. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilati zalik. Min manzilatin zalik. Dalam kitab kita ni dia berbari atas tu. Kemudian dia boleh buat titik tu manzilihi zalik. Sepatnya dia balik kepada tuan dia. Baik situ mim manzilihi zalik. Rawahu Muslim. Maksud hadis, daripada khaulah,
binti Hakim radhiyallahu taala anha katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang duduk diam di suatu tempat penginapan lalu ia berdoa. Dia kata di sini duduk diam dah. Yang kita nampak daripada ayat ni, nazala manzilan, duduk, turun nak duduk satu tempat. Mana kita nak duduk tu kita baca dah. Bukan kata duduk dia akabit semua sekali bawa baca dah. Masuk tu baca. Maknanya siapa yang turun untuk menduduki satu tempat penginapan lalu ia berdoa. Ha, itu nak lagu tu. Maknanya kita turun belum duduk lagi, belum masuk rumah tu kita doa dulu. Berdoa dengan doa ni, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku memohon perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada segala kejahatan dan daripada apa saja yang diciptakan olehnya. Mana min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permohonan ini syamil, lengkap. Kita minta banyak. Duduk, nak duduk tu minta dah. Aku minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan makhluk yang dicipta oleh Allah. Kalau ada binatang buah dalam tu, makhluk kata makhluk dia, makhluk. Ada binatang berbisa jikalau, makhluk ke tidak? Makhluk. Kalau ada jin syaitan dalam tu, makhluk. Maknanya kita minta daripada semua makhluk yang jahat, termasuklah jin, syaitan, hayawan, binatang, mana masuk belakang. Minta berlindung. Sebab itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup indah, lengkap dia. Hak Nabi kita ajar ni sempurna. Tak ada lebih sempurna daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca doa ni waktu kita nak duduk di satu tempat, berhenti satu tempat, apa jadi, apa kita dapat? Maka orang yang berdoa itu tidak akan terkena sesuatu bahaya sehinggalah ia pergi daripada tempat penginapan itu. Ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, mana hadis sahih. Nabi kata apa? Orang ni tak akan kena perkara-perkara yang membahayakan kalau dia duduk di tempat tersebut. Itu dia panggil kelebihannya kita ni. Jadi dalam ayat ni dia sebut apa? Bikalimatillahi tamat. Aku minta berlindung dengan Allah Subhanahu taala daripada kejahatan itu dengan kalimah Allah. Macam mana kita nak faham di sini dengan kalimah Allah? Jadi kata ulama di sini, a'udzu bimana a'tasimu, aku berlindung, buat dinding dengan kalimah Allah yang sempurna ini. Kalimah Allah ini terbagi kepada dua. Yang ini catat sikit. Kita tanda kalimah Allah terbagi kepada dua. Satu lagi dipanggil kalimah kauniyah. Kauniyah ni maknanya kalimah yang memang Allah Taala dah jadi dah. Innama amruhu, yang kita dapat dari surah Yasin itu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu dipanggil kalimah kauniyah. Tuhan kata jadi, jadi. Jadi kita minta dengan kalimah Allah Subhanahu taala yang Maha Berkuasa ini supaya lindungkan kita daripada segala kejahatan. Ya, tempat kita nak duduk ni kalau ada benda sini jangan kosik kata. Ada ke tak ada dah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah lengkap. Tapi manusia hari ni dia tak baca ni. Bila lalu nak pergi duduk di sungai, royak ke datuk sungai. Datuk nak duduk tepi sini. Nak duduk buah pokok, royak datuk pokok, tok ayah pokok. Jangan kacau kita nak duduk sini. Tak baca doa Nabi ni. Ah, ini salah kita. Salah kata salah. Salah minta berlindung dengan syaitan. Datuk mana ada situ ya? Ada datuk itu. Ada datuk, adanya syaitan duduk tunggu situ. Jadi kita minta a'udzu bikalimatillah. Minta dengan kalimah Allah Subhanahu taala. Jadi dia kata di sini kalimah kauniyah, maknanya kalimah asal kejadian. Jadi kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu taala, minta aku ni asal kejadiannya
minta Allah Ta'ala lindungkan kita daripada segala kejahatan makhluk yang ada di tempat tu, minta berlindung. Yang kedua dipanggil kalimah syariah. Kalimah syariah itu kalimah yang disyariatkan untuk kita kata. Apa dia kalimah yang kita minta di sini? Iaitulah wahyu daripada Allah Subhanahu Taala. Kita minta dengan kalimah wahyu Allah Taala ini daripada supaya menjaga kita daripada segala kejahatan. Minta daripada segala benda yang jahat, sama ada sebelum berlaku atau lepas berlaku. Mungkin kita kadang-kadang terfikir nak kata masa mana. Bila kalimah syariah, kalimah Allah yang syar'i. Banyak sekali dalam Al-Quran Karim kalimah-kalimatullah yang boleh menjaga manusia, menjadi penawar pada manusia, jadi ubat. Kalau orang hidup ngepi sekarang dia panggil ayat tu syifa, ayat syifa, ayat penyembuh. Kita sekarang ni ayat pagar diri orang panggil. Mana ayat pagar diri di antaranya? Sebelum daripada turun bala, sebelum daripada kena bala, bukankah kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baca waktu petang ayatul kursi? Tidak Nabi suruh baca? Siapa dia baca ayat kursi dan ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, amanar rasul, dan baca tiga qul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu bir falaq wa bin nas, orang ini dilindungi daripada gangguan syaitan. Baca petang sampai ke pagi lindung, baca pagi sampai ke petang. Itu dipanggil kalimah Allah syar'i. Membaca kalimah Allah, baca ayat-ayat Quran Allah Ta'ala ini sebagai pelindung kamu daripada kejahatan syaitan dan kejahatan segala benda yang melata, haiwan, makhluk. Jadi kena ingat sentiasa kita, jangan duduk malah. Jadi setengah orang bila kita suruh baca petang, dia kata baca dah pagi tadi, Anas Isma, baca dah pagi tadi. Itu hok pagi tu, hok pagi ya, petang ni untuk malam ni. Jelas ke tak jelas pada kita? Pagi tu untuk tengah hari tu. Macam kita beli insurans lah ni. Pasal tu kita suka istilah moden hari ni, dia panggil bayar insurans. Tidakkah insurans kereta kita ni 2 bulan nak habis tu di atas notis dah. Jangan lepas pada tanya insurans, tak cover nanti kalau jatuh apa dah. Ha, jadi kita ni nak cover diri kita dengan kalimatullah. Jadi kalimat Allah SWT dia akan lindung manusia sama ada sebelum terjadi. Seperti yang kita Nabi kita ajar saat ni, suruh baca ayat kursi tiap malam, baca tiga qul dan selain-lain, itu dia panggil sebelum jadi. Sebelum kena bala, baca dulu. Baik, kalau kena bala boleh baca ke tak boleh baca? Jatuh dah bala. Jawabnya kena baca juga dengan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana baca dia? Sebagaimana yang telah berlaku kepada golongan sahabat yang pergi kapur orang. Ingat ke tidak? Dia pergi kapur, melawat kapur orang ni, minta nak jadi tetamu orang kapur ni, tak terima tamu. Tiba-tiba ketua kapur dia kena sengat ke binatang bisa. Lipai kau, kala kau kena sengat. Cari ubat tak ada. Tak ada ubat. Ya, dia terhacu kita tanya, apa-apa arak tu? Kau duduk mari tidur kapur kita ni. Kau kita tak terima tamu ni. Mudah-mudahan dia boleh. Ada ubat dengan dia. Jadi bila panggil puak ni, dia kata boleh. Kami insya Allah Ta'ala boleh berubat penyakit Tok Hulu mu ni. Tapi dengan syarat, kena bagi upah. Ha. Padahal dengan dia tak? Orang yang mari kapur kita nak jadi tetamu, kita tak terima. Bila dia sakit, minta ngupah lah kita pun. Mana kalau dia terima jadi tamu malam tu, tak payah upah-upah lah tak? Tak apa, saya gitu dulu lah. Orang ni nampak kupik sangat buat dia, minta upah. Jadi seorang sahabat ni pergi tengok tempat sakit tu, tiup, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, siapa kala walad dalil, tiup. Eh bang, cagak kawan ni, kau dah sakit ni. Eh, dia kata tak ada sakit, siap. Lepas tu mari ngopo, sekandai kambing dia pergi ke pokok ni. Eh, main sakit ni kena ketik ni. Bawa kambing terkecil bagi dia ni boleh pera pula esok. Sakit tak tahan. Sahabat-sahabat kata kita tak boleh makan lagi kambing ni, tanya Rasulullah dulu. Boleh makan atau tak boleh makan? Pasal ni pergi baca petih oh, jadi ubat ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, "Wa may yudrika annaha ruqyah." Nabi tanya sahabat, "Mu tahu mana ni ubat ni? Petih oh, ni boleh jadi japi ni, tahu mana?" Jadi ia kesimpulan kita ni nak ayatnya a'udzu bikalimatillah, kita minta berlindungnya kalimah Allah sama ada dia sebelum terjadi atau lepas terjadi. Dua-duanya masih. Hak lepas jadi pun boleh, hak belum jadi pun boleh. Kerana Quran itu sifat. Maka kita ingat benarlah.
kita beringat betul-betul, boleh kata boleh ingat ni. Bila nak berhenti satu tempat, baca lagu mana? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Payuh nak baca. Payuh apa dua tiga baris, dua setengah baris ni. Kata lagi biar ingat. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ingat sentiasa. Nak turun motosikal berhenti satu tempat baca, nak turun kereta baca, nak duduk nak masuk dalam rumah buruk baca, rumah baru baca. Itu dia panggil minta perlindungan Allah SWT dengan kalimah Allah. Jadi kalimah Allah ni sangat besar. Kalimah Allah cukup besar. Sama ada kalimah kauniyah, kejadian, ataupun kalimah syariah, baca-baca yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quran. Hadis yang ke tengok di sini pula. Pengajaran hadis. Islam menggalakkan agar umatnya sentiasa berdoa semasa sama ada sewaktu siang atau malam sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Sebelum melakukan pekerjaan kita doa. Nak buat apa-apa doa, nak masuk rumah baca doa, nak makan baca doa. Tapi tak payahlah doa macam anak-anak kita dipasti. Itu dia belajar di budak kecil. Nak makan agak akak tangan dulu. Baca mana? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Baru makan. Tak payah akak tangan baca ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Baca selalu-selalu agak bismillah makan. Tak payah duduk akak tangan. Ya, mana itu cikgu dia ajar kepada anak kecil. Setengah orang ni, ai ustaz pun tak doa juga. Mana tahu tak doa. Bukan syarat doa untuk kena akak. Baca ya. Yang kedua, orang yang banyak berdoa di samping berikhtiar akan beroleh keberkatan kepada apa yang dilakukannya berbanding dengan mereka yang tidak mengambil berat kepada perkara tersebut. Jadi orang yang banyak berdoa ni dia panggil ada berkatnya dalam kerja buat dia. Orang hari ni buat main-main ke doa? Main-main ke doa? Main-main. Kenapa kuat doa tu? Apa faedahnya? Rakyat miskin duk doa. Jadi seolah-olah doa ni macam satu bahan mainan untuk perli doa. Ingat doa ni kecil. Dia ingat doa tu main-main. Ya subhanallah. Dia sendirinya kalau salah kena bala panggil tok lebah juga pergi doa rumah dia je. Tanya bercakap tak ingat. Orang kalau orang Kelantan kata tak khabar ingat. Tidak tak khabar ni. Dia doa berapa kat dia tu. Puluh-puluh tahun dah doa rakyat kau miskin. Lepas tu orang tempat tak doa miskin juga tu okey apa? Salah siapa pula waktu tu? Mana itulah kena ayatnya kita jangan bercakap benda-benda yang lebih daripada had kita. Kadang-kadang dia akan terlibat dalam masalah perbincangan akidah. Tapi kita anggap orang ni jahil. Kalau dia jahil jangan duk main dengan agama. Tak tahu tanya orang betul-betul. Wa'ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara. Idza safara فأقبل الليل قال baca doa tu deh baca selalu tengok maksud dia hadis ni daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda musafir kemudian sampai waktu malam bila Nabi kita berjalan bila masuk waktu malam baginda membaca doa ini baca doa ni kita lo ni malas kasihan ni malah baca kat sekali sekali-kali ada dalam rekod kita ni pernah baca doa ni ya ardu rabbi wa rabbukillah a'udzu billah min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki wa syarri ma yadibbu alayki wa a'udzu bika min syarri asadin wa aswadin wa minal hayyati wal aqrabi wa min sakinil baladi wa min walidin wa ma walad. Hadis ini rawahu Abu Daud. Setengah ulama mengatakan sanadnya dhaif. Cuba kita lihat makna dia cantik tak cantik. Comel benar. Maksud dianya wahai bumi. Dah kita mensapi atas bumi, kecek dengan bumi.
Wahai bumi, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah. Tuhan aku Allah, Tuhanmu pun Allah. Ha, jadi tak boleh nak kajak bersalam pun. Sama-sama hamba Tuhan berlakon, sama-sama makhluk Allah berlakon. Aku pohon perlindungan kepada Allah. Minta dengan Allah, bukan minta dengan bumi. Orang minta dengan bumi itu karut tadilah, sebab minta dengan sungai tadilah. Minta dengan Allah SWT daripada kejahatan engkau. Kejahatan bumi itu sendiri. Nyetelai kita ke apa ke, minta perlindungan, jangan ada kaca. Dan kejahatan yang ada pada engkau. Setengah orang ini kata telai bumi, mana mana ada telai bumi. Tak telai buminya, kambuh bumi. Tak ada zaman yang nyetelai di bumi. Tak ada, baru je berlaku peristiwa. Tidak baru tanah runtuh, runtuh habis orang, mati habis, berapa orang kena cari. Ah, susah. Itu tak semestinya telai bumi masuk dalam tanah. Tanah mari runtuh atas tipa. Itu berbala, terak-terak tak bala. Tengok kereta tengah tengah berjalan. Bah ke apa tu. Sampai-sampai tengah jalan, tak ada. Ufuknya jatuh dalam gang. Jatuh celah bumi yang apa ni runtuh. Ini semua termasuk dalam di antara kejahatan bumi. Sama ada bumi kita masuk dalam dia atau dia mari tipu atas kita. Jahat lakon. Jadi kita jangan duk mikir benda-benda yang oh mana ada sini gempa bumi, mana lah. Tak nak ditunggu gempa bumi. Lalu ke tepi tepi bukit gau jatuh. Buat rumah tepi bukit, banglo besar-besar jatuh jatuh. Mati habis orang. Kau tak mati. Mati sebahagiannya. Nah. Ini semua dipanggil kejahatan bumi. Kita minta perlindungan Allah Taala daripada kejahatan bumi. Serta kejahatan yang Allah ciptakan di atas engkau. Benda atas bumi. Segala makhluk atas bumi. Bahkan daripada segala bentuk kejahatan yang melata di atas muka bumi ini. Aku juga minta juga memohon perlindungan denganmu ya Allah. Daripada bahaya binatang buas. Dah kita musafir ni. Enggak macam-macam jumpa tengah jalan tu. Seperti singa. Ular. Kala jengking. Cuma dia tak sebut gajah ya. Mungkin negara Arab boleh tak ada gajah situ. Kalau tidak Nabi sebut juga Walfil. Kalau kita jalanlah Greek ni kena baca doa tu tambah sikit. Minta perlindungan dengan gajah contohnya. Dan daripada makhluk halus iaitulah jin dan iblis. Ha, dia orang ni ada. Cuma kita tak nampak. Yang telah melahirkan syaitan dan keturunan syaitan. Pasal tu dia kata min walidin wa ma walad. Walidin wa ma walad ni kata ulama kata walidin al-walid iblis, walak dia anak iblis tu syaitan. Ha. Ha, ni kena ngaji ilmu jin lah pula ni. Iblis dengan syaitan tu lain kau tak lain. Dalam hadis ni dia beza. Dia antara walidin tu ayah, ayah dia syaitan, iblis. Wama walad hok beranak anak dia syaitan. Ini disyarah oleh seorang ulama nama dia Khattabi. Maknanya ayah dia iblis, anak dia syaitan. Na'udzubillah lagi kita minta perlindungan berlaku lah dua tu. Ni ayah ni anak minta perlindungan berlaku. Macam juga doa kita nak masuk tandas. Ingat tak ingat? Eh? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah aku minta perlindungan daripada jatah, setan tino. Hamba berlaku daripada tandas ni aku nak masuk ni. Jangan duduk main apa ni kosek gitu. Oh kalau tidak masalah gitu. Masuk tak baca tandasnya wak nyek korek. Nyek duk korek pun gua tak leh nak tobik dah. Was-was situ. Daripada orang tak azan sampai orang sudah mayat. Duk main was-was lagi. Semua mainan syaitan lah. Nak masuk tandas, baca. Allah. Jadi, dalam perjalanan ini kita kena minta berlindung daripada segala benda, segala hayawan yang duduk atas bumi ini. Asad disebut sini, rima, dan jenis dia lah. Sebut serigala, apa ni, singa, rima, dan benda-benda. Al-hayah benda-benda yang melata. Sakinil balad tu dia kata apa? Jin. Dan walidin wa ma walad iblis dan syaitan. Masuk belakolah jinnya, iblisnya, syaitannya. Apa beza di antara orang ni? Waktu kita kena pergi kerusuh. Kerusuh dengan buah-buah hadut main alam jin, dia tahulah lagu mana cerita barang-barang halus ni. Jadi kita ni minta perlindungan Allah Ta'ala. Tak usah jumpa lah, tak usah duduk tengok buah-buah dia tu. Pengajaran hadis. Disunatkan membaca doa yang tersebut di atas ketika seorang itu keluar musafir pada waktu malam. Bila malam baca doa ni. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. A'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki. Wa syarri ma khuliqa fik wa syarri ma yadibbu alayki. Wa a'udzu biki min syarri asadin
wa aswadin wal hayy wa minal hayyati wal aqrabi. Ah tengok ada benda ni kat sini. Masa tu dia mana nampak pelik sini. Yang pertama tadi ya ardu. Ya ardu. Betul lah tu. Rabbi wa rabbukillah. A'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki. Wa syarri ma fiki. Wa syarri ma khuliqa fiki. Wa syarri ma yadibbu 'alayki. Wa a'udzu. Kita baca bahasa tak sedap. Wa a'udzu biki. Kalau a'udzu biki aku minta berlindung dengan mu hei bumi. Salah tu. Tanda situ. Wa a'udzu billah. Betul betul. Bahaya ni. Jadi amalan kita ni yang kena mengaji. Kita doa, zikir, jangan duk beli baca sorang. Banyak silap. Banyak benda yang silap. Wa a'udzu billah. Tanda situ. Wa a'udzu billah. Wa a'udzu billah min syarri asadin wa aswadin wa minal hayyati wal aqrabi wa min sakinil balad wa min walidin wa ma walad. Yang penting sekali a'udzu billah. Kita minta perlindungan dengan Allah, bukan minta perlindungan dengan bumi. Bumi tak ada kuasa dia. Ada kuasa bumi? Tak ada kuasa. Dia tu kata iza zulzilatil ardu zilzalaha. Gocelah bumi. Bumi boleh kata tak sel lagi. Boleh. Tak ada kuasa bumi. Yang ada kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itulah letaklah pergantungan kita dengan Allah. Nak minta doa minta dengan Tuhan. Tak payah duk cari tok kamak, tak payah duk cari menggunakan kuasa-kuasa apa ni dia panggil guna pangkat ulama-ulama, tak payah. Bila kita minta dengan bijah, bijah tu maknanya dengan kuasa orang ni. Kenapa nak minta dengan Tuhan dengan kuasa orang? Tak payah. Ya nak cok sangi tok hulu, sangi tok okey. Nak minta dengan kerajaan. Dengan minta dengan Allah SWT tak payah sangi tu okey tengah jalan. Minta direct kepada Allah SWT. Kalau kita guna bijah, bijah tu maknanya dengan sangi tu okey, ibarat katanya. Minta dengan orang tengah. Kenapa minta orang tengah? Allah SWT Maha Berkuasa, dia buka pintu seluas-luasnya untuk diminta oleh hambanya. Nah, jadi baca mulai auzubillah wa auzubillah min syarri asadin. Baiki kita tu. Mana-mana silap. Jadi kerana di waktu malam lebih banyak perkara yang mendatangkan kemudaratan dengan sebab gelap kegelapan. Memanglah pun. Hak malam dengan sial lain. Malam ni banyak benda-benda yang keluar atas bumi. Yang kedua, Islam sangat menggalakkan umatnya sentiasa berdoa dan berikhtiar untuk melindungi diri, keluarga, bangsa, negara dan agama daripada segala bentuk malapetaka, ancaman dan keburukan yang dilakukan oleh manusia, jin, iblis dan syaitan, mana segala jenis makhluk. Jadi janganlah kita bila kita duduk dalam belajar benda-benda gini, jadi kita kena ingatlah. Bab istihbab ta'jilil musafir arruju' ila ahlihi idza qada hajatahu. Ini bab sunat bagi orang yang sedang bermusafir. Sunat bagi orang musafir bersegera balik menemui ahli keluarganya setelah selesai tugas. Jadi bila habis tugas dah, bolehlah duk tunggu lagi situ balik. Duduk main melawak sana melawak sini lagi, lawak apa lagi? Anak-anak di rumah perlu bantuan. Isteri kita perlu kepada orang. Maknanya banyak keperluan di rumah kita tu. Anak-anak perlu dididik, dinasihat. Kalau pok tak ada rumah kan macam-macam cerita jadi. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar bila balik, bila sudah tugas balik lalu tak usah duduk main tunggu-tunggu. Islam telah pun menetapkan kewajipan seseorang kepada fardu ain dan fardu kifayah. Apa makna fardu ain? Kita dah hura banyak kali dah. Apa makna fardu ain? Apa dia fardu ain? Budak-budak sekolah kena ngaji petang tu fardu ain dia panggil. Jangan salah faham. Banyak orang kita ni bila tanya fardu ain tu apa? Kelah anak-anak ngaji petang tu lah. Kelah ngaji petang. Tidak budak kaya ada fardu ain yang ini mak. Minta pita dua ria tambah. Pasal nak makan nasi tak ada balik. Fardu ain ni maknanya ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang. Itu makna fardu ain.
Apa makna fardu ain? Ilmu yang wajib. Itu makna fardu. Yang fardu, yang wajib diketahui oleh setiap orang. Kecil, besar, tua, muda, dia mesti tahu. Di antara ilmu fardu ain ini, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita kata, ada Tuhan? Ada. Siapa royak? Mok royak. Bahkan mok dia royak sekata. Mana dalil? Ayah kata ada, ada. Lah. Fardu ain wajib kita kena tahu. Setiap orang mesti tahu. Ada Allah? Ada. Mana dalil? Hak paling ringkas sekali, ada makhluk. Makhluk ni ada, tak kita kata ada Tuhan. Ha, jadi dia sendiri mesti boleh berhujah, menegakkan apa ni, ilmu dia menegakkan hujah adanya Allah SWT. Tapi dalam ilmu far'iyat, ilmu-ilmu furu', tak apa kita tak tahu. Kalau tuan-tuan tak tahu, kita tanya ustaz, benda ni boleh makan ke tak boleh? Ustaz kata tak apa. Kita orang awam muslimin, kita tanya ustaz, dia kata tak apa, sudah selesai balik. Itu dia panggil taklid. Taklid ikut apa yang dikeluar pendapat oleh ulama. Tapi kalau talabatul ilmi, orang belajar, tak boleh. Hak ni halal ke haram? Haram ataupun halal. Mana dalil? Dia kena tunjuk dalil. Dan mana daripada Quran, daripada hadis, daripada ijma', daripada qiyas, kena tunjuk. Ini dalil dia. Nah, barulah dia panggil ittiba'. Kita berjalan mengikut dalil yang ada daripada Nabi, daripada Allah, daripada Rasulullah dan seterusnya. Jadi itu makna ilmu fardu ain, ilmu fardu yang wajib diketahui oleh setiap orang. Tak boleh ikut orang, tak boleh. Dalam bab ni tak boleh tahu. Kena tahu sendiri. Dan fardu kifayah. Sama ada kewajipan itu dalam lapangan mencari rezeki kepada keluarga, memberi sumbangan tenaga kepada negara dan lain-lain. Oleh yang demikian, adalah dituntut oleh Islam agar seorang itu bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita tersebut. Sekiranya kerja yang dilakukan itu telah selesai, maka hendaklah ia segera pulang menemui ahli keluarganya yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayangnya. Ha, jadi bila selesai kerja kita balik, tak usah duduk tunggu lagi lah tempat lain, nak jalan dekat. Itu adab yang diajar oleh Nabi. Apa yang jadi persoalan hari ini, ramai manusia hari ini bukan sakat tanggungjawab. Anak dia tahu duduk dengan siapa, poknya rata pindah pergi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, as-safaru qit'atun minal azab yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu, fa'idha qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, musafir itu merupakan sebahagian daripada kesusahan. Musafir ini qit'atun minal azab, sebahagian daripada azab. Azab, kata azab kita musafir, azab. Kalau tidak seksa diri pun, seksa dari sudut dhamirnya. Jalan, Allah Akbar. Dulu naik unta, jalan kaki. Kita dengar orang-orang ambil tanah di blok, di blok mana-manalah, di Mengkebang ke mana-mana tempat, dia orang cerita Allahu Akbar, dia kata nak keluar semayang jemaah tu, terpaksa kena keluar pagi lagi. Pas subuh tu siap dah. Galah bekalan nak pergi cari masjid yang paling dekat sekali dengan kapur dia. Sudah semayang jemaah, galah pula basik balik kapur. Susahnya. Cuba kita bayangkan suasana hari tu. Baik, bila kita duduk hari ni, suasana musafir yang kapal terbang dengan kereta yang aircon yang sejuk. Sedap pada duduk rumah lagi. Duduk rumah panas, tak ada aircon. Lalu kereta ada aircon. Sedap kata sedap. Jawabnya, walaupun murih dengan wasail hadisah, rehat kita dengan alat-alat moden, tapi dari sudut damainya, bila orang musafir tak murtah. Contohnya bila sapa di airport, nak naik kapal terbang ni, kelang kabut, ya hati. Tak kelang kabut. Kalau pergi lewat kan takut tinggal kapal terbang. Pergi awal sangat ke dia cokos, tak ada. Lambat lagi. Ni baru pukul 8. Flight saya pukul 2 kapten karet. Cakup situ lah awak duduk. Ha. Itu pasal tu dia kata, as-safaru qit'atun minal azab, Nabi kata. Sebahagian daripada kesusahan dan kesakitan. Di mana itu tidak, seorang itu tidak dapat makan, minum dan tidur dengan selesa.
Makan tu banyaklah kedainya lah ni. Atas kapal terbang jual lagi. Jual atas kapal terbang lah ni. Ada sebahagian kapal terbang tu dia tak punya tak jamu makan. Nak minum air beli. Sebotol air tu RM5. Nak makan Maggi pun ada. Makan ni mudah dalam ni. Dan tidur tidur dengan selesa payah sikitlah. Muka duduk atas kerusi tu kat cakus itulah kita. Seperti mana di rumah tak sama. Oleh demikian, seseorang yang telah selesai daripada tugasnya hendaklah balik segera ke tempat tinggalnya untuk menemui ahli keluarganya. Bila selesai baliklah, tak usah duduk tunggu situ. Muttafaqun alaih, hadis ini ittifaq di antara Bukhari dan Muslim. Kita dah bagi tahu dah hari itu. Hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, ittifaq Bukhari Muslim, yang dikumpul oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitab Al-Lulu wal Marjan sebanyak 1906 hadis. Berapa hadis? Hadis ittifaq Bukhari Muslim berdasar kepada kajian yang dibuat oleh yang dikumpul oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitab dia Al-Lulu wal Marjan sebanyak 1906 hadis. Tanda situ. Pengajaran hadis. Seseorang yang menjalankan tugas di luar daripada tempat tinggalnya adalah segera pulang menemui ahli keluarganya. Balik segera. Setiap orang telah dipertanggungjawabkan dengan tugas mengikut kemampuan masing-masing. Sama ada fardu ain atau fardu kifayah, semua tanggungjawab yang telah diamanahkan ini akan disoal di akhirat nanti. Tak ada lagi dah. Babu istihbabil qudumi ala ahlihi naharan au karahatihi bil laili li ghairi hajah wa karahatihi, ini tak ada alif. Babu istihbabil qudumi ala ahlihi naharan wa karahatihi bil laili li ghairi hajah. Bab sunat datang menziarahi keluarga di waktu siang. Jadi sunat kalau kita boleh balik ke rumah kita ni waktu siang. Siapa biar siapa rumah sebelum malam. Jangan ketuk pintu tengah malam buta. Dan makruh menziarahi mereka pada waktu malam jika tidak ada keperluan yang sangat penting. Maknanya kalau kita siapa tengah malam dah tak nak cokoh tidur tangga, tidur di masjid, pagi esok baru nak balik rumah lah, tak perlu. Islam menuntut kepada umatnya supaya berbuat baik, supaya berbuat baik kepada ahli keluarganya yang rapat dan sentiasa membuat perhubungan baik sesama Islam dengan tidak mengganggu dan menyusahkan mereka. Kerana Islam itu sendiri menyeru kepada kebaikan dan melarang umatnya melakukan kejahatan dan kemudaratan di muka bumi. Jadi Islam lari benda-benda mudarat, tak ada. An Jabirin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza tala ahadukum al-ghaibah fala yatruqanna ahlahu layla. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yatruq ar-rajulu ahlahu layla. Maksud hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini daripada Jabir radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada di antara kamu semua yang sedang musafir dalam masa yang lama. Tengok tu. Atala ahadukum. Mana musafir lama, kita pergi sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun baru balik. Maka janganlah ia mengejutkan ahli keluarganya waktu malam. Jangan balik tengah malam. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kepada seorang lelaki datang atau balik ke tempat keluarganya setelah selesai daripada musafir itu pada waktu malam. Nabi kita larang balik waktu malam. Sebab apa? Kita tengok nanti bawah. Hadis yang seterusnya, wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu layla wa kana ya'tihim ghudwatan aw ashiyatan. Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang atau balik ke tempat ahli keluarganya waktu pada waktu malam. Nabi tak balik malam. Baginda biasanya balik ke tempat mereka pada waktu pagi ataupun petang. Hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Pengajaran dua-dua hadis ini apa dia yang kita dapat?
makruh menemui keluarga pada waktu malam setelah balik daripada musafir yang lama. Tambah situ, musafir yang lama. Kalau kita pergi pagi tadi, balik petang, pergi semalam, balik hari ni, balik esok, itu tak lama. Dan sebagainya, nak musafir hak lama. Yang kedua, sunat menemui ahli keluarga dan orang lain yang ada berurusan dengan kita pada waktu pagi atau petang. Ha, mana kalau nak buat urusan, terpatutlah jumpa pagi. Ni orang ni tak kira dah dia. Asalkan ada masalah, gila pukul berapa pun. Kadang-kadang pukul 12, pukul 1 ada. Atas mesej ke ustaz nak tanya masalah. Tak kira apa, siapa ni. Kalau mesej boleh kira, kita tak kasih tak sejawab. Tak tanya telefon tengah malam, nak tanya masalah. Yang ketiga, Islam menggalakkan pada seorang yang balik daripada musafir datang menemui ahli keluarga mereka pada waktu pagi ataupun petang, kecuali terdapat perkara penting yang tidak dapat dielakkan seperti kematian, kesakitan dan sebagainya. Jadi itu di antara pengajaran hadis yang kita kena dapat di sini. Yang kita tengok dalam syarah-syarah hadis, dia kata kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada balik ke rumah pada waktu malam bila musafir panjang. Di sini disebut oleh ulama kerana zaman dulu tidak ada alat perhubungan. Tak ada alat perhubungan. Bila kita balik, terkejut orang tina kita, oh, balik masa ni. Dia dalam keadaan tidak bersedia nak menyambut suami dia. Suami hak balik jauh-jauh. 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan balik ni. Nak tengok juga cik adik dia sambut dalam keadaan tersenyum. Berjanguk, berhias. Ni balik-balik tengok kerok tengah malam. Kau itu bangun dengan kemama lagi. Buka-buka, assalamualaikum. Tengok satu pagi dalam rumah tu. Dengan rambut bergosengnya. Tak ada persiapan. Itu di antara ulama mengatakan illah ataupun sebab larangan di sini kerana Nabi bimbang suami ni kecil hati bila tengok cik adik klik jauh-jauh lagu ni dengan bulu hidung sengonye tak kerak tiuk masa bang rambut apa ni goseng macam satu pari kecil hati kawan tu kecil hati ke tidak. Jadi kalau boleh bagi tahu maklumat dah sekian-sekian hari boleh dia boleh jangkau siap dijangkau saya SMS dah ni dijangkau sampai pukul 2 pagi tak tidur dia siap ngejangkau dah ni tak ada buka pintu lagi wah bang wangi dah tak ada masalah tu. Ulama katakan bahawasanya sebab larangan di sini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mahu seorang suami itu balik mengejutkan isterinya dan isteri pula menerima suami itu dalam keadaan tidak bersedia. Kerana ada riwayat lain, ada dari riwayat lain disebut sebab likaitan tam tashitit asy'asah wa tastahiddu al-maghribah. Ha, tengok. Dalam riwayat lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kenapa tidak dibenarkan balik malam supaya orang perempuan itu sempat bersikat rambut yang tidak terurus. Sya'asah mana rambut tak terurus, dia sikat rambut. Wa tastahiddu al-maghribah sempat apa ni istilah orang kita kak dan nebah lah mana-mana rok-rok tak siap lagi tu. Itu sebut dalam hadis Nabi kata biar dia siap rambutnya siap sikap apa ni utah-utah yang tebal tu dab apa ni mesin-mesin dululah. Ha, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat rahmat. Siapa begini mau ni besar bila besar lain orang yang balik hari-hari ni tengok pagi tadi klik petai pula kalau gosnya apa tak apa orang balik bermusafir daripada perjalanan yang jauh ni dia nak tengok cik adik dia ni. Kau jangok, kau lawak, dia tengok, tengok tengah jalan, macam-macam lah, kau klik rumah, Allahu Akbar. Allah dukuh ceritanya, dia kata lagu ni. Kalau tak klik pun tak apa. Itu di antara, apa ni pengajaran yang hadis yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat indah. Indah kata indah? Tak ada orang Nabi tak ajar. Ajar berlaku kepada kita. Mana kalau kita ikut cara orang Nabi ajar, tengok harmoni lah hidup kitanya. Babu ma yaqulu iza raja'a min ahli. Ini bab bacaan yang dituntut babu ma yaqulu idza raja'a wa idza ra'a baldata. Ha. Ini bab bacaan yang dituntut kepada seorang yang balik daripada musafir kemudian ia melihat negerinya dan kampung halamannya dan lain-lain.
Jadi bila kita sapa tu, turun kapal terbang kau, kalau naik bas kat dekat nak sapa dengan kapal kita tu, kita kena baca doa ni. Ada doa juga nak masuk kapal ni. Setiap makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada tempat lahirnya, seperti negeri. Memanglah ada tempat lahir kita ni, kau tak ada tempat lahir. Daerah, mukim atau kampung. Oleh itu, Islam menghendaki mereka yang baru pulang daripada musafir, sama ada lama atau sekejap, berdoa ketika mereka sampai ke tempat tersebut sebagai menghormati tempat itu dan melahirkan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selamatnya mereka sampai ke tempat yang dituju. Jadi kita doa. Wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala aqbalana ma'an nabi aqbalna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam aqbalna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam idza kunna bi zahril madinah hatta idza kunna bi zahril madinah qala. Tengok ni riwayat, maksud hadis Anas kata, kami sampai daripada satu perjalanan balik daripada berjalan musafir bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kami berada di luar kota Al-Madinah. Mana dekat yang kota, nak masuk kota Madinah dah. Lalu baginda membaca dan mengucapkan doa ini. Tanda doa tu. Qala, lepas pada qala tu buh kurungan. Aibun. Ke atas sekali. Taibun. Abidun. Lirabbina hamidun. Habis, tutup. Tutup dia punya bacaan sekat tu ya. Aibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Falam yazal yaku tu jangan baca, bukan doa dah tu. Itu arahan. Tanda buh dalam kurung ya. Aibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Tutup kurungan. Jadi bila Nabi kita baca sini, ia maksudnya kami semua telah kembali daripada musafir dan kami semua bertaubat kepada Engkau ya Allah. Kami semua menyembah dan mengucap puji-pujian kepada Tuhan kami. Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam, sekat tu makna bacaannya sekat Tuhan kami sini. Tutup situ. Maksudnya kami telah kembali, buka kurungan. Mengucap pujian kepada Tuhan kami, tutup kurung. Itu makna. Kalau kita nak baca doa, kok Melayu lah. Kok araknya lagi tu lah, aibun tak aibun tu. Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti dan putus membaca doa yang sedemikian itu sehinggalah kami sampai ke Madinah. Jadi bila kita dekat yang kapur kita dah, baca. Aibun taibun abidun lirabbina hamidun. Jadi Nabi kita sentiasa baca sampai masuk dalam bandar Madinah. Jadi kalau kita dekat nak sampai kapur kita tu, bacalah doa ni. Aibun taibun abidun lirabbina hamidun. Allahu Akbar. Comel. Kau tak comel, Nabi ajar ni. Siapa dia kata tak comel? Yang pertama, pengajaran hadis, hadis ni riwayat Imam Muslim. Pengajaran hadis, sunat memperbanyakkan doa di dalam perjalanan ketika hampir hendak sampai ke tempat sendiri. Seperti negara, negeri, daerah, mukim atau kampung. Seperti mana yang disebutkan oleh hadis, hadis yang kita baca ni. Yang kedua, Islam menggalakkan kepada orang yang baru pulang dari musafir mengucapkan syukur kerana selamat sampai dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa-dosa yang mungkin dilakukan semasa dalam musafir itu atau sebelumnya. Kita musafir macam-macam dalam hidup kau tengah jalan. Jadi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Taala akan ampunkan dosa kita. Bab istihbab ibtida'il qadim bil masjid alladhi fi jiwarihi wa salatihi fihi rak'ataini. Bab sunat bagi orang yang baru balik dari musafir pergi ke masjid yang berdekatan. Ini sunat. Ini jaga nak jumpa dalam ni. Mana bila kita balik, sebelum sampai ke rumah, berhenti di masjid dulu. Kalau rumah kita ni tak apa, dekat boleh berhenti masjid yang berdekatan dengan tempat kediamannya, lalu bersembahyang sunat dua rakaat. Mai sunat dua rakaat, sunat selamat sampai, baru balik ke rumah, buka bed dan sebagainya. Selain daripada sembahyang fardu,
Seseorang digalakkan supaya sembahyang sunat. Di antara sembahyang-sembahyang sunat itu termasuklah sunat ketika hendak keluar musafir. Dan dituntut juga, dituntut juga kepada orang yang baru balik daripada musafir supaya sembahyang, bersembahyang sunat dua rakaat di masjid ataupun surau yang paling hampir dengan tempat kediamannya sebelum terus balik ke rumah. Kerana dengan berbuat demikian adalah sebagai tanda kesyukuran mereka di atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya dan kepada ahli keluarganya dapat balik dengan selamat. Hadis An Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'ataini, muttafaqun alaihi. Maksud hadis daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila baginda sampai daripada musafir ke tempat asalnya, balik ke rumah dia, baginda terus ke masjid kemudian bersembahyang sunat dua rakaat. Mana pergi masjid dulu sembahyang sunat dua rakaat. Itu di antara hadis yang kita tengok perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi suruh sembahyang sunat ni Nabi sendiri buat. Bila balik ke rumah dia, dia akan sembahyang sunat dua rakaat baru masuk, baru pergi rumah dia. Satu lagi riwayat yang, dalam riwayat yang lain, Nabi kita suruh dengan perkataan dia. Cerita daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Jabir mari balik daripada peperangan Tabuk. Balik daripada perang Tabuk, unta Jabirnya sakit. Unta dia tak segar. Bila tak segar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia jalan belakang sekali tentera. Belakang tentera. Pasal nak tengok ada orang jatuh barang ke, ada orang sakit. Tengok-tengok Jabir ni ngongek-ngongek, unta dia berjalan. Hai, dia kata, "Guano, Jabir ada masalah ni." Nabi kita gil kat. "Ya Jabir, apa sebab?" Dia kata, "Ya Rasulullah, unta saya ni beronar. Kalau kita kat kereta kita punah ni. Ni. Orang panggil gapo dia ada masalah." Nabi kata, "Bi' ni jamalak." Nabi kata, "Jual aku unta mu ni." Nabi kata, "Kalau jual Rasulullah nak klik enggak apa saya? Unta sakit ni boleh juga naik-naik. Kalau jual apa kata ada unta?" Jadi Jabir kata, "Aku nak boleh jual, Rasulullah nak tak apa kita jual, tapi syarat. Syaratnya saya nak naik sampai ke Madinah." Nah, itu di antara jual bersyarat, boleh ke tak boleh. Ni dalil boleh. Mana kalau kita beli kereta orang, tuai dia kata tak apa. Saya jual lah kereta saya ni tapi nak pakai lagi 2 hari ni sebelum sampai kereta baru saya. Jadi boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh kalau dipersetujui. Tapi kena hak lah. Jangan kata nak jual tapi senggo siapa kereta saya. Bila siapa? 2 bulan dulu tak. Kena bagi masa 2 hari. Jika mana bagi masa. Jadi Jabir bagi had. Saya jual unta saya ni tapi dengan syarat saya nak naik humlanaha ilal Madinah. Nak naik sampai ke Madinah. Jadi cerita kitanya, itu cerita lain. Ceritanya bila Nabi Jabir sampai Madinah, dia pergi jumpa Nabi nak ambil duit unta dia. Tadi cerita ni kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi unta Jabir nya tiup dia. Unta saat ni hok jalan ngonget-ngonget tadi. Laju pada orang lain lagi. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam haju pada orang. Jawabnya Nabi pun baliklah. Bila sampai Madinah dia pun gilah. Nak pergi atas unta Nabi nak ambil duit dahlah dia menjual unta juga. Bila Jabir mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tanya, "Adakhaltal masjid wa sallaita?" "Hei Jabir, mau masuk masjid mau bayar dakah? Balik musafir ni." "Qala la." Nabi Jabir kata, "Dok ai. Mari ni tak cara ke masjid macam cara Nabi biti gauta." Nabi kata, "Udkhul al-masjida wa salli rak'atain." Masuk masjid dulu sembahyang dua rakaat barulah kita bincang bab gauta. Ha, jadi nak ayatnya arahan supaya kita mulakan maya balik musafir ni ke masjid dahulu, sembahyang sunat dua rakaat baru balik ke rumah ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri buat dengan perbuatan dia, arah dengan arahan dia kepada cerita Jabir mari nak ambil duit unta dia tadi.
Jadi itu di antara perkara yang sempat kita bincang pada malam ini. Jadi insyaAllah ta'ala bab yang seterusnya kita akan bincang dalam bab babu tahrimi safaril mar'ati wahdaha. Bab haram wanita keluar musafir seorang diri tanpa mahram. Tengok dak ketah kita ni salah. Terjemah dia tulis muhrim, bukan muhrim, mahram buaya. Mahram tulis berbagai atas mahram. Bab yang kita nak bincang ni dalam jelasah kita yang akan datang ini, bab hukum orang perempuan musafir seorang diri. Bab ni memang bab yang boleh disebut sebagai agak perbincangan yang hangat juga. Lo ni mana ada orang jalan dengan 2-3 orang. Anak-anak kita berjalan seorang pergi Kuala Lumpur. Buat pergi ke mereka pun seorang. Kalau duduk mengaji di mereka ke apa. Jadi boleh ke tak boleh kita biarkan anak-anak perempuan, isteri-isteri ke siapa ni, kau retin oleh khas orang perempuan. Berjalan seorang diri tanpa mahram pergi musafir, pergi Kuala Lumpur, pergi ke mana-mana lah. Keluar daripada hak musafir. Boleh ke tak boleh? Jadi perbincangan ni dalam bab ni Imam Nawawi kata babu tahrimi safaril mar'ati wahda. Imam Nawawi buat putus dah ni. Bab haram. Lo ni orang pakak buat belaka. Lagu mana nak cerita? Insya-Allah taala kita akan sambung dalam perbincangan kita yang seterusnya. Jadi boleh jadi perbincangan ini yang terakhirlah untuk tahun ni. Untuk tahun ni, untuk sebelum Ramadan. Lepas pada tu mari puasa dah lah. Sebulan lagi pun minggu gilir lah. Gilir dengan ustaz. Minggu depan ni kita lagi. Lepas pada tu kita akan serah balik kuliah tafsir ustaz Abdul Latif kita ni. Habis dah kerja berat dia nya. Lepas pada tu puasa. Tak ada dah. Puasa. Malam tu terawih dah. Depan hujung 21 hari bulan tu terawih. Malam tu. Hari Jumaat tu. Puasa. Jadi tadi kita ada istihara hari Jumaat tadi kepada ahli jemaah kita yang tak mari tengah hari tadi. Iaitulah pada hari Khamis ni. 16 hari bulan ni kita akan buat majlis peletakan batu asas asrama pelajar sekali dengan Isra' Mi'raj sekalilah. Telepon istihara tadi. Majlis Isra' dan Mi'raj. Sempena dengan bulan Rajab ni lah. Orang panggil Isra' Mi'raj boleh rojak ni. Jadi waktunya waktu pagi. InsyaAllah ta'ala untuk guru kita harapnya dia sihat kali ni. Kau baru ni nak mari dah. Uzur. Ganti orang lain. Jadi sekali ni jadilah insyaAllah ta'ala harapnya. Jadi dia akan ceramah. Asrama tu ceramah Isra' Mi'raj kita tahun ni tengah hari. Nak kata boleh juga. Kau tengah hari kau tak boleh. Boleh lah tak. InsyaAllah. Jadi muslimin dan muslimat dijemput lah kalau mari pada hari tu. Waktunya pukul 11 pagi. Lepas pada tu kita jamu, buat jamu yang sikit. Jadi siapa-siapa yang nak kongsi jamu eh. Nak mari ayah 10 ekor kau mari. Payah lah atau mari ayah mari piti, kau mari. Tak apa, boleh belaka. Terima belaka. Nak mari berah, nak mari. Boleh. Ayah kambing bawa mari. Boleh kita untuk kongsi ramai-ramai apa kita pakai jamu buat kita nak makan ha. Di samping tu boleh pahala kita jamu. Di antaranya amalan yang baik Nabi kita ajak it'amu ta'am, banyak buat jamuan. Jamuan ni jangan tunggu mati baru nak jamu. Boleh ke orang lain waktunya. Ni kita sendiri jamu ni apa yang tunggu orang buat kita. Jadi ramai kadang-kadang orang tak faham. Bila kita ijtihad suruh buat jamuan makan 7 hari, dia mau tanya siapa dia mati ustaz. Kata kita ni nak mati lah jamu kita sendiri. Setiap malam setiap hari minggu buat jamuan. Untuk siapa? Ni anak mati. Tak boleh kita. Dia kata, makan 7 hari rapat doa. Nak makan 40. Tak apa juga. Makan 100 hari. Boleh kira lagi. Kalau makan setahun, tak tahan. Tahun rupiah pula baru bewa. Lamanya dia. Jadi insyaAllah ta'ala. Kita pakat bewa sama. Buat kenduri sama. Jadi kita beri arah syur. Alhamdulillah banyak dah juga. Apa ni, jemaah kita ni buat bagi duit. Surat jamu yang budak-budak. Jadi masalah sikit. Masalah sikit. Bila kita nak jamu malam jemaah, pelajar kata ada orang panggil dia. Jadi duit tu jamu juga, tidak kata tak jamu. Jamu waktu lain, tak apalah yang penting jani jamu lah. Jadi tidak syarat malam jemaah lah eh. Malam lain pun boleh insya-Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.